Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Erlia. Oke, jadi di videoku kali ini aku mau ngasih cara atau tutorial mengedit foto kita menjadi anime. Dan seperti biasa, sebelum kita ke videonya, like dulu video ini, komen di bawah, subscribe channel ini biar aku lebih semangat upload videonya. Klik tombol loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan follow Instagram aku, erlia_suarayani. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi aplikasi yang kita butuhkan untuk mengedit foto kita yaitu aplikasi ini guys. Jika kalian belum ada aplikasinya, kalian bisa download di link deskripsi box, karena ini aplikasi dari Cina, gak ada di Play Store. Jadi kalian bisa download di deskripsi box aku. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Terus kalian klik ini gambar merah ini. Terus kalian tambahkan. Oke, jadi penampilan yang pertama itu video, dan jika kalian ingin mengedit foto kalian, kalian klik ini. Nah, di sini tinggal kita masukkan foto mana yang mau kita edit. Terus kalau sudah, tinggal kalian pencet yang lingkaran ini. Terus tinggal kita klik yang gambar merah di bawah ini. Oke, tampilannya akan seperti ini guys. Terus kalian pencet foto kalian, atau kalian klik yang gambar gunting. Terus kalian scroll. Nah, terus kalian klik gambar ini. Terus kita pencet yang ada gambar merahnya ini. Oke, kita tunggu. A few moments later. Dan tampilannya akan seperti ini. Terus tinggal kita simpan. Simpannya itu kita klik yang gambar merah di pojok kanan atas. Terus untuk kualitasnya kita fullin sampai 60. Terus kita klik gambar merah lagi. Oke, kita tunggu. Nah, tinggal kita klik yang tulisan ini di bawah sendiri ini. Oke. Terus jika kalian ingin menguploadnya di sosial media kalian, ini kan bentuk video. Nah, ini berbentuk video seperti ini. Terus tinggal kalian klik yang gambar zoom. Terus tinggal kalian screenshot, terus kalian post di Instagram. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian. Like video ini, komen di bawah, subscribe channel ini biar aku lebih semangat upload videonya. Klik tombol loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan follow Instagram aku, erlia_suarayani. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.